aprendiera qué había que hacer. Mengikut sejarah Kelly Castle ini dibina oleh William Kelly Smith yang berasal daripada tanah tinggi Scotland. Beliau datang ke Malaya untuk mengubah hidup keluarganya sebagai seorang petani. Beliau membina Kelly Castle ini atas dasar kasih sayangnya terhadap istrinya iaitu Agnes. Ini adalah antara kawasan yang dikatakan misteri di Kelly Castle, iaitu balkoni serambi berhantu. Thank you.
kawasan bawah ini ya. Inilah kawasan rumah pegawai pengawal Kyle Smith dan juga bangsal kuda-kuda Kyle Smith. Dan dikatakan di kawasan inilah berlakunya bau kemayan dan juga kelibatan roh banyak berlaku di sini. Bangunan ini adalah bangunan antaranya yang tidak dapat, yang terbengkalai dan tidak dapat disiapkan akibat berlakunya Perang Dunia Kedua dan wabak penyakit pada ketika itu. Ceritakan sebuah sedikit tentang sejarah Kelly Castle. Okay, Kelly Castle dibina oleh seorang lelaki di masa sekolah ini. Iaitu William Kelly Smith. Di mana kendaraan di sekolah ini diperlukan pada tahun 1915 lepas kelahiran anak-anak itu lah. Jadi, kita di Malaysia dan kita sekolah sekolah ini yang diambilan kita yang Kelly Castle. Dan sekiranya rumah istana ini siap, dia akan memiliki bijak tahun dia dan memiliki salah satu yang tak dari warna pada rumah ini dibentang tanpa mula festival. Jadi campuran yang digunakan untuk meletakkan batu-batu itu adalah dari masih campur kerja berhenti kerja merah dan madu. Lima campuran digunakan untuk meletakkan batu-batu. Dan daripada itu, itu benda yang terdapat di dalam rumah. Dia terdapat tempat-tempat di mana kita korona, kita serni daripada dia punya kita. Dia dijadikan sebab kesenangan pada tahun 1944 dekat tempat itu kerajaan ini berhasil belum dinampak lah dan rumah ini hingga tahun 2000 kawasan ini telah dimaksudkan oleh pihak majlis daerah dan kita menyesuaikan kerajaan ini. Jadi itu dia pulang kepada pengurus pada kami kat sini tak ada apa-apa. Rasa lebih kurang dalam 200 campur yang masuk yang datang yang pagi gambar keluar. Oh,
Okay.